Oke, rumah kita sebelahan ya teman-teman. Jadi di sini tuh summer home-nya itu dijual ya. Jadi rumah kita di sini yang dijual di sini teman-teman. Seperti ini model depannya. Sekarang kita mau masuk. Kita mau lihat ya. Masih lihat Leon. Kitchen. Nah, ini tempat parkir ya teman-teman, parkir mobil. Jadi di sini ada halaman. Ih, bunganya cantik. Cantik banget ini bunganya. Aku mau kasih ke mertuaku yang paling cantik. Dur, jalannya. Coklat lah. Dur. Oke, aku juga pakai. Seperti ini ya. Ini ada tanaman, apa namanya? Nanti kita, bisa ditanam di sini ya, pohon-pohon kayak gitu. Nah, rumah kita di sebelah sini teman-teman, nih rumah kita. Sekarang masuk di sini karena ini masuknya ya, masuk ke sini. Pintu utamanya di sini teman-teman, karena dikunci kita harus ke belakang. Ayo kita ke belakang. Seperti ini. Itu ada cabe. Baba, mertua laki-lakiku. Baba, merapa, merapa baba. Dia lagi main. Oke, ada kebun ya teman-teman. Nah, di belakangnya ada teras seperti ini. Ini ada tomat. Ah, tomatnya sebarannya. Kita lihat tomatnya bagus sekali teman-teman. Ternyata yang punya rumah ini tanam tomat di sini. Kalau terjual mungkin dikasih orangnya. Kelanem. Jadi seperti ini masuk ke dalam. Di belakang ini terasnya besar sekali teman-teman. Di sini ada pintu kaca. Kayak gini, aku buka. Oke, kalian lihat di sini ruang tamu ya. Di sini ruang tamu seperti ini. Tuh, ruang tamunya besar sekali. Di sini tempat naruh TV gitu ya, TV. Dan di sebelah sini ada dapur. Dapurnya itu langsung di ruang tamu ya teman-teman. Dapurnya langsung di ruang tamu. Di sini kalian bisa naruh sofa gitu ya. Dapurnya seperti ini. Nah, di sini pintu masuknya. Kalian masuk di sini terus langsung lihat dapur dan ruang tamu. Seperti ini. Di sini taruh kulkas. Di sini ada taruh apa namanya kompor, ada open, tempatnya opennya di sini kayak gitu ya, bagus desainnya seperti ini. Kayak gini teman-teman. Sebelah sini ada toilet.
toiletnya seperti ini. Mereka tuh mengakalkan apa namanya di tangga naik ada toiletnya di sebelah sini. Jadi toiletnya juga besar ya. Tuh lihat seperti ini nih. Besar. Sampai ke dalam gitu ya teman-teman tuh lihat. Di sini mereka bisa taruh apa namanya? Lemari gitu ya. Bagus di sini. Oke, kita keluar. Sekarang kita naik ke lantai 2. Di sini mereka pasang LED gitu ya teman-teman. Jadi kalau kalian jalan tuh langsung nyala lampunya gitu. Nggak usah hidupin lampu kayak laser gitu ya. Sekarang kita naik ke lantai 2. Bangunan ini tuh lantai 3 teman-teman. Nah, naik ke lantai 2. Di lantai 2 ini ada kamar. Kamar kecil ya, mungkin untuk anak. Seperti ini. Dia mempunyai balkon seperti ini. Kaca besar. Itu rumah kita. Nah, tempatnya kecil ya. Di sini bisa taruh kamar. Bisa taruh tempat tidur dan lemari, meja hias kayak gitu. Sekarang ini kamar pertama. Ini kamar kedua kayak gini. Sama kecil juga ya ini ya. Kasih meter kare aja Pak Buarnya. Nggak tahu berapa ukurannya teman-teman. Nah di sini mereka taruh kaca besar ya di sini. Dan balkon. Balkonnya seperti ini teman-teman. Jadi kamar ini mempunyai balkon besar. Balkoni ya. Tuh. Balkoninya besar, bisa pakai jemur baju ya. Oke. Seperti ini. Ini kamarnya bagus. Masih kosong sih. Sekarang ke kamar Utsno Maradama. Ini kayaknya kamarnya sempit banget teman-teman ya. Kecil sekali kamarnya di sini. Dia juga ada apa namanya cahaya di sini. Mereka menaruh kaca supaya cahaya masuk gitu ya. Oke, sebelah sini kita lihat ada toilet sama kamar mandi. Nggak ada lampu teman-teman. Listriknya dimatiin. Ya, dekornya seperti ini teman-teman. Kayak gini. Tuh. Terus desain apa namanya? Ini ya bagus. Seperti ini. Tuh. Dan ini tempat showernya kayak gini ya. Jadi bisa buka bentuk U kayak gitu ya teman-teman ya. Ini aku kotor ya teman ya. Teman-teman ini kotor banget di sini karena belum dibersihin. Oke. Seperti ini. Ya. Ini juga ada apa namanya? Lemari-lemari gitu. Ini kayaknya ada lemari deh. Di sini juga ada lemari, teman-teman. Tuh, bisa dibuka kayak gini. Kalau ditutup ada kaca kayak gitu. Bagus sih taruh-taruh sampo atau makeup-makeup kecil gitu ya, tempatnya kecil. Itu aja di sini di lantai 2. Sekarang kita menuju ke lantai 3. Lantai 3 itu teras sama ruang keluarga ya. Seperti ini. Di sini mereka naruh
nggak tahu, nggak ngerti kenapa ada seperti ini di sini. Di tangga tuh mereka buat setengah seperti ini. Apa mungkin nanti dibikin lemari atau gimana, nggak ngerti. Dikosongin di sana. Nah, ini lantai tiga. Lantai tiga ini tempatnya luas, teman-teman. Ini mereka gunakan ruang keluarga, dan ada dapurnya juga di sini. Seperti ini dapur kecil. Aku tuh pingin lihat ini nih. Kayak apa namanya ini ya? Keramik gitu ya. Ya seperti ini. Seperti ini dapurnya di sini. Dan di sini bisa ditaruh tempat duduk kayak gitu ya. Kalau di luar, kenapa mereka naruh kaca di sini? Biasanya orang tuh kan di summer home tuh manggang gitu ya. Mereka manggang di luar, di sana di teras mereka manggang. Terus kita bisa buka pintunya ini. Kita ngambil makanannya tuh gampang-gampang naruh ke sana, teman-teman, kayak gitu ya modelnya. Itu yang mereka bisa taktik, ini taktik kayak gini. Tuh, besar nih. Sekarang kita ke sebelah. Nah, di sini ada kamar mandi juga. Kamar mandi seperti ini, ada toilet dan kamar mandi. Di sini kamar mandinya kecil. Tuh. Kayak gini, teman-teman. Kamar mandinya seperti ini. Hello. Seperti ini. Mereka menggunakan warna putih dan coklat sama agak kuning-kuningan tuh ya warnanya, coklat gitu. Seperti ini ya. Ini setelah itu ini terasnya. Lihat terasnya besar. Warnanya kecil banget. Terasnya besar, teman-teman. Seperti terasnya. Mereka tuh manggang di sini ya. Ini kamarnya kita di sebelah. Dulu punyanya kita juga punya, kita ada teras ya, teman-teman. Tapi karena ibu cucunya banyak, jadinya mereka tutup di sini. Ini ditutup dipakai kamar. Pakai kamar, dua kamar ya, teman-teman. Rumahnya kita di bawah. Oke. Jadi seperti ini, teman-teman, teras. Sebelah sini ada hotel ya, teman-teman, di sebelah. Hotel kecil. Oke. Jadi segitu, teman-teman. Ini rumahnya, summer home-nya kayak gini. Kita turun sekarang. Lantainya seperti ini. Kita turun lagi. Tuh, kamar tamunya kayak gini. Baguslah, teman-teman. Ini kalau untuk keluarga besar ya cukuplah ya. Oke, sekarang ternyata pintunya bisa dibuka dari dalam, teman-teman ya. Sekarang ini pintu utamanya seperti ini ya, seperti ini. Kalau kita keluar ada teras kayak gini. Ada Ertan di sana. Hello. Merhaba komshu. Hai. Oke, teman-teman. Terima kasih karena kalian sudah mau menonton video ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa di-like ya. Dan jangan lupa di-subscribe. Terima kasih.